guys, sekarang kita, hari kedua kita, hari keberapa? Berarti tiga ya? Hari ketiga kita di Gunung Kidul. Kita mau ke pantai lagi nih, ini pagi-pagi. Kita mau ke pantai dan cuacanya tidak seburuk kemarin. Ini aku belum mandi, pakai baju yang semalam. Ketahuan deh. Karena bajunya limited guys, jadi dipakai aja deh dulu ya apa yang ada. Let's go. Mumpung cuacanya oke. Kita hari ini mau ke pantai. Tadi pantai apa ya? Lupa lagi. Bismillah. Jalannya sih udah bagus ya kalau di sini, jadinya enak. Dari hotel ke pantai yang mau kita tuju itu cuman 7 menit, guys. Jadi ini emang hotelnya tuh bener-bener deket banget dari pantai-pantai. Yang bener-bener pantai wisata ya. Ini kita mau ke pantai Watu Lawang namanya. Nah ini kita udah masuk ke area pantai Sundak, pantai Indrayanti. Nih ini di sini nih yang kemarin nih ya. Cuman kita masih akan terus lagi. Kalau pagi-pagi ombaknya lumayan gede sih emang. Airnya masih penuh ya. Masih apa namanya pasang. Dulu kita lihat dulu. Kosong habis. Kita dikerjain sama Google Maps. Ada apa namanya? Watu Lawang. Ntar coba Watu kita tanya dulu deh. Itu Watu Lawang lurus ke mana coba? Jalan kaki itu mah. Coba deh ya, coba yuk. Nah, ini kita pagi-pagi udah sampai lagi nih guys di pantai. Aduh. Ini ada Bukit Karang namanya, di sini Bukit Karang. Yasin lagi main-main pasir di sana sama Udinya. Kulitku hitam sekali. Nah, di sini banyak kayak payung-payung gitu. Aduh, masya Allah sih. Ini kalau pagi-pagi ombaknya lumayan besar ya, apalagi cuacanya di sini mendung. Aduh, masya Allah. Itu ada apa itu? Nah, sekarang kita mau ke sana dulu ya. Mau nyamperin Yasin yuk. Aku sekarang buka sepatu aja. Buka sendal. Karena kalau pakai sepatu enggak enak. Seneng ya? Happy. Tadi pertama. Happy. Dingin sayang. Bukan panas. Seneng dia. Seneng ya? Happy ya, Nak. Nah ternyata guys, kalau mau ke Watu Lawang itu lewat sini jalannya, lewat dalamnya pantai Indrayanti terus aja gitu. Kalau misalnya lewat tadi ya iya benar mentok, nggak ada jalanan. Kita lewat sini terus katanya nanti ada parkiran luas ada apa dua. Jangan parkiran luasnya itu ya yang tadi. Ntar jalannya kita ke salah. Jalannya ke bawah. Gitu. Oh iya benar nih. Ada motor itu jalan. Benar, cuman kesat jalannya beda. Jalannya beda. Nah, tuh kan, ini. Tapi itu mampet pagar. Jalannya begini, guys. Nih, ini yang tadi nih. Nih yang si air mancur ini nih. Oh iya tuh, air mancur lihat. Nah. Apa tampak ini kali ya? Mungkin jadi. Jalannya. Wow. Pastikan kendaraan Anda fit. Gimana sih? Fit. Dan kenyang. Nah, ini penginapan Amanda di sini. Ada banyak di sini penginapan tuh. Jangan takut. Di sini banyak banget penginapannya. Lanjut pantai tempat camping. Suruh masuk katanya tempat parkirannya di sana kali masih. Jalannya jalan kecil nih guys, tuh jalannya jalan kecil banget, bener-bener masuk ke desa. Oh, ini desa tempat parkir ya? Nih tuh dikit lagi kita kayaknya udah sampai nih. Nah nih kita bisa parkir mobil di sini. Wah iya itu bener tuh pantainya di sana.
Wis bismillah ya, mudah-mudahan bagus. Kamu di mana? Parkir di sini apa di sana? Sinilah. Baik, kita parkir dulu yuk. Gampang aja. Bismillah. Yasin. Iya, Ibu. Iya. Yasin, lihat Ibu nak, Ya Allah, gantengnya. Ya Allah, gantengnya. Wah. Ini turunnya lumayan nih. Oh, ini kayak ala-ala ini nih, apa namanya? Yang Puncak Segoro. Puncak Segoro made in Watu Lawang, mantap. Kita turun dulu ya, guys. Masya Allah. Iya, Bu. Iya. Ini ada warung Mbak Emi. Ada warungnya. Lucu banget warungnya tuh di atas karang gitu. Duh, sayang banget sampah. Ini sampahnya, astagfirullahaladzim. Wah, ini sih kayak private beach ini. Ini kayak pantai pribadi, ini gak ada siapa-siapa. Wah, bagus banget ini mah. Wah, keren, bagus banget ini. Pantainya gak begitu besar, cuman bibir pantainya tuh kecil, tapi bagus gitu. Tuh di situ ada ala-ala, ya ampun. Wah, ini bagus banget ini. Sini kita nggak tahunya akan ada apa di sampingnya. Ya Allah Rabbi, yuk kita mode 0,5 asik. Ya Allah, masya Allah, masya Allah, coba kita lihat ada apa di sana. Wow. Ya Allah, bagusnya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ya Allah, ya Allah, masya Allah, kok ya bisa. Kok bisa? Keren banget, coy. Aduh, enggak salah nih kita liburan di sini. Enggak salah kita pagi-pagi ke sini. Belum ada orang sama sekali. Cuman ada kita bertiga. Bertiga setengah. Setengahnya Yasin. Wow. Ini recommended banget sih buat kalian yang mau nyari pantai yang sepi. Kalau kalian lagi berlibur ke Gunung Kidul, Jogja Gunung Kidul gitu, kalian mau cari tempat-tempat yang sepi, ini, aku saranin ini. Tapi datangnya pagi-pagi ya, sekitar jam 6 atau jam 7. Wah, bagus banget. Nah, di sini ada kayak tempat untuk kita nyantai-nyantai, bisa tidur-tiduran nih. Bisa pesen makanan, minuman gitu, karena masih pagi. Jadi ini belum buka. Wah, bagus banget view-nya. Sah, pantai. Syahdu banget enggak tuh. Nah, ini ikonnya Watu Lawang nih. Tuh, bisa foto di sana. Wah, masya Allah, bagusnya. Duh, keren banget. Keren banget, guys. Gila gak tuh? Tuh. Bebatuan. Bagus. Gak kuat aku. Bagus banget ini.